Yang pertama mungkin air baku, Pak. Seusai kunjungan kerja ke Ibu Kota Negara Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menyampaikan jika kedatangannya ini untuk memastikan lahan pembangunan Markas Komando TNI Angkatan Laut. Selain itu, Kasal juga akan melakukan penyusunan perencanaan pertahanan penempatan personil serta pengamanan pengiriman logistik melalui jalur laut. Yang lahan yang kemarin diberikan untuk TNI maupun TNI AL, nanti kita susun perencanaan untuk mako maupun untuk personil di sana. Dan termasuk rencana ini ya, pertahanannya. Luasannya berapa ya, Pak? Kita ada dari TNI 150, kita dapat 40 hektar. Pak, terkait untuk pengamanan distribusi jalur logistik IKN gimana, Pak? Untuk dari Angkatan Laut sendiri, Pak? TNI, kita nanti kan akan membesarkan Lanal Balikpapan menjadi Kodamar. Masih di dalam proses sekarang. Jadi nanti ke Komando Daerah Maritim menyetugaskan pertahanan pantai. Karena ya, sudah ada armada 2 yang untuk pertahanan lautnya. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.